Mengamati makhluk hidup bersel 1. Olah kelompok 4. Tujuan praktikum adalah untuk mengenal bentuk-bentuk dan struktur sel, serta membedakan dan membandingkan berbagai jenis sel yang ada pada berbagai jenis organisme, menggambarkan bentuk sel tumbuhan, bentuk sel hewan, serta bentuk sel fungi atau jamur. Perkenalan dari kelompok 4. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mikroskop, kaca perpat, tisu jerami, gunting quick pad, dan air sawah. Gunting-gunting jerami menggunakan gunting hingga menjadi potongan kecil-kecil. Masukkan potongan jerami ke dalam botol berisi air sawah. Diamkan selama 5 hari. Setelah 5 hari, ambil air rendaman jerami menggunakan pick pad dan letakkan di atas kaca perpat. Dan ini adalah gambaran protozoa yang kami temukan. Analisa data. Hasil dari penelitian tersebut, terdapat protozoa paramecium dan terdapat bakteri lainnya. Paramecium adalah salah satu organisme yang termasuk ke dalam kingdom protista mirip hewan atau protozoa yang paling mudah ditemukan di sekitar perairan kolam atau sawah. Kesimpulan, protista mirip hewan protozoa adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya intraseluler. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibagi menjadi 5 kelompok yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.